Bapak Timothy Sidik, Direktur Utama PT Zairexindo Mandiri Buana Tbk, yang saat ini sedang ada di perjalanan menuju Yogyakarta ya Pak Timothy. Iya Pak. Baik, bicara mengenai keriuhan, saya kemudian mendengar suara ambulan baru lewat nih kayaknya. Oke. Lagi pasang. Baik, Pak Timothy. Anda tadi menyebutkan bahwa memang untuk industri elektronik ataupun gadget dan industri laptop lah di Indonesia memang memerlukan keberadaan dari pemain-pemain lain lah supaya kemudian keriuhan itu ada, supaya iklim persaingannya men-trigger teman-teman untuk terus melakukan inovasi. Tapi bicara mengenai ekosistem industri elektronik dan juga industri laptop di Indonesia, apakah kemudian sudah ideal? Jika belum, adakah proteksi ataupun mungkin hal yang diharapkan lah dari pemerintah agar industri laptop di dalam negeri ini dapat tumbuh secara maksimal? Baik Pak, secara ekosistem kita belum terbentuk karena kenapa masih banyak sekali laptop-laptop itu diimpor dari luar negeri secara utuh. Nah untuk menciptakan sebuah ekosistem kita selalu mimpi bahwa kita harus dari hulu, yaitu dari pabrik komponen. Sebenarnya itu impossible, karena kalau pabrik komponen buka di sini, mereka mau jual ke siapa? Nah, saya selalu sarankan bagaimana kalau kita secara ekosistem kita mulai dari hilir, yaitu jikalau ada 10 juta laptop yang dirakit di Indonesia, maka niscaya pabrik-pabrik komponen itu akan mencoba membuka pabriknya di sini. Jadi kita harus menciptakan gula dulu, baru semuanya datang. Nah, bagaimana dengan proteksi pemerintahan? Saya proteksi pemerintah itu selalu saya ibaratkan seperti demikian. Misalkan saya punya anak, saya sekolahkan anak saya berikan dia biaya-biaya kuliah kepada dia dari kantong saya sendiri, anak tetangga saya nggak boleh komplain bahwa saya nggak fair. Jadi ibaratnya kalau memang sebuah merek Indonesia itu adalah merek milik negara tersebut. Kita mengenal Garuda Indonesia itu adalah dari Indonesia. Kita mengenal McDonald itu adalah dari Amerika. Jadi sebuah merek itu bisa merepresentasikan tentang negara tersebut. Tetapi jangan terlalu diproteksi memang. Nah, proteksi yang kami minta dan sebenarnya sudah ada di dalam peraturan pemerintahan itu adalah bahwa semua pengadaan di dalam lembaga pemerintahan itu pakai merek Indonesia, pakai produk Indonesia. Itu sudah tertuang di dalam Perpres 12 yang baru dibuat, yaitu di tahun 2021. Baik. Saya pikir itu baik karena yang membeli barang itu adalah dari uang pajak orang Indonesia. Tapi itu sudah berjalan secara maksimal belum Pak Timothy? Sudah mulai dimaksimalkan. Memang masih ada beberapa keluhan dari merek-merek asing, tetapi kita harus bermain fair ya. Kalau merek asing mengatakan dia disulitkan oleh pengadaan pemerintahan, ya itu hak-haknya pemerintah dan itu tidak melanggar WTO. Yang melanggar WTO itu adalah jikalau kita melarang mereka berjualan secara bebas di pasar bebas. Tetapi kalau di kantong pemerintahan sendiri, di mana uang itu adalah uang pajak rakyat. Baik. Ya, serapan mandatori masih terbatas di pemerintahan dan juga lembaga-lembaga ataupun kementerian begitu ya. Betul, baik, Pak. Betul, ya, Pak. Semoga kemudian memang insentif-insentif ataupun mungkin proteksi itu dapat terasakan secara efektif begitu Pak Timothy. Tentu saja untuk industri laptop yang ada di Indonesia ataupun industri elektronik yang ada di Indonesia secara general. Oke. Ini secara, yang kami harapkan Pak. Harapkan ada keberanian dari pemerintahan untuk mengambil sikap. Baik, oke. Berarti sejauh ini belum terlalu berani, Pak Timothy? Kadang-kadang kita masih terlalu sering mempertimbangkan keluhan-keluhan dari merek-merek raksasa. Mereka kadang-kadang mengatakan saya akan membawa konsultan dari kedutaan-kedutaan asing untuk memberikan keluhan. Tetapi sebenarnya keluhan itu kita harus dengan berani mengatakan bahwa itu adalah untuk pengadaan di pemerintahan, bukan di perdagangan bebas. Baik. Artinya secara dasar kita punya dasar yang kuat begitu ya? Loh iya dong Pak, uang-uang sendiri saya mau beli merek A ya urusan saya. Baik. Seperti saya mau menyekolahkan anak saya, anak tetangga ya nggak boleh komplain bahwa mengatakan saya nggak fair dong Pak. Baik, Pak Timothy, spesifik mengenai Zairex sendiri, strategi ke depan seperti apa? Apakah kemudian masih akan fokus di pasar domestik atau ada market di luar Indonesia yang memang akan terus diekspansi? Kami Zairex pernah ekspor ke Singapura, ke sekolah-sekolah di Singapura, sehingga murid-murid Singapura itu pernah menenteng atau memakai laptop Zairex. Tetapi saya melihat pasar yang paling potensial sekarang adalah pasar Australia.
Kenapa? Australia itu mempunyai pasar yang cukup besar dan secara geografis juga cukup dekat. Jadi itu adalah salah satu pangsa pasar untuk kita ekspor. Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan Zarek bisa ekspor ke sana, Pak. Baik, oke. Kita doakan yang terbaik untuk industri laptop ataupun perangkat elektronik yang ada di Indonesia agar kita kemudian dapat menjadi raja di negara sendiri, begitu ya. Pak Timothy Sidik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, hati-hati di jalan, Pak Timothy. Sampai jumpa. Siap, makasih, Pak.